Jadi di kala itu Desa Pelakat ini adalah desa yang tertinggal. Dan semenjak itu juga kita itu membuka pikiran bagaimana agar masyarakat itu bisa berwawasan dan berpendidikan dengan menggunakan jaringan IT atau teknologi zaman sekarang. Pemakainya itu sudah 187 kakak. Hampir semua desa Pelakat ini memanfaatkan listrik itu. Dengan berdirinya PLTMH ini berdiri juga itu Koperasi Harapan Bersama. Sedangkan anggotanya adalah merupakan seluruh anggota pemakai lampu yang ada di Desa Pelakat ini. Kemudian di sini ada rumah kopi. Rumah kopi ini adalah tempat pemroses pembubukan kopi, pemerostingan, sampai pemilah dan juga tempat pembungkusan.